Lanjut lagi yuk foodies, ada yang seger-seger nih dari Pulau Dewata, es kuwut Bali. Es kuwut? Ya. Aku baru dengar es kuwut itu kayak gimana ya? Es kuwut itu campurannya dari air kelapa murni, ditambah jeruk nipis, dan ada melonnya juga, ada biji selasinya. Pas banget, aku penasaran banget sama es kuwut, boleh Pak bikinin? Es kuwut ini dibuat dari olahan air kelapa muda yang dicampur dengan air perasan jeruk. Ayo, kelapa segarnya dipilih-pilih dulu ya. Hati-hati Aiman, jangan sampai kecipratan air kelapa juga. Setelah kelapanya dipotong, langsung kita racik es kuwutnya. Siapkan sirup beraroma lemon, kemudian ada juga melon syrup, es batu, perasan jeruk nipis, air kelapa segar, dan terakhir nih, selasi. Nah, kalau udah kayak gini, enaknya untuk dikocok nih. Di-shake. Sip. Wah, segernya. Kita aduk rata ya. Seger banget, Pak. Ini perpaduan dari air kelapa murni, jeruk nipis, melonnya pas banget. Selain menggiurkan, es kuwut ini juga ternyata punya berbagai macam manfaat loh. Air kelapa segar pastinya sudah tidak diragukan lagi ya manfaatnya foodies. Selain bisa membakar kalori, air dan serutan kelapa di es kuwut juga bermanfaat sebagai antioksidan yang dapat membantu proses detoksifikasi dalam tubuh kita. Selain menyegarkan, banyak manfaat pula ya. Wah, ini sih minuman receh, harga receh, tapi rasa dan manfaatnya jelas nggak recehan dong.